Dan ini kan juga sudah mulai tekanannya terhadap ini kan dari penurunan status kawasan hutan tadi itu. Lebih besar ancaman ininya di Pulau Buton, karena Pulau Buton kan lebih kecil dibandingkan Jasirah Sulawesi. Kemudian di Pulau Buton sudah banyak penurunan status-status kawasan hutan menjadi pemukiman, kebun, dan bahkan menjadi tambang. Rencana pengembangan kawasan ekonomi khusus itu, target yang dicapai adalah ingin menjadikan aspal Buton ini menjadi tuan di negeri sendiri. Maksud saya menjadi tuan di Indonesia. Selama ini kan aspal itu untuk kebutuhan pembangunan dan pemeliharaan jalan secara nasional itu masih diimpor. Peruntukan tata ruang wilayah yang tidak memperhatikan aspek lingkungan dan kaedah konservasi akan mengancam kelestarian anoa.